Tuan-tuan, sebab itu agama Islam ni dia begitu kompleks. Tuan-tuan, agama Islam dia bukan hanya setakat ditikam sembahyang. Tuan-tuan, Islam dia bukan hanya semadar puasa di bulan Ramadan. Islam bukan hanya setakat mengeluarkan zakat. Islam bukan hanya setakat mengerjakan haji dan juga umrah. Tuan-tuan, tapi Islam ni dia ada penyelesaian pada setiap masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Summa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi tanzilih laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sadaqallahu al-azim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi fa'atini mahabbatak wa ma'urifatak ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah karena dengan limpah kurnia dan juga rahmat Dia, pagi ini kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan satu kefarduan, yaitu solat fardu subuh. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan pada hari ini akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan banyak berlaku kematian adalah kemana disebabkan dengan dua perkara. Berlaku dua perkara ini, maka banyaklah akan berlakunya kematian. Dan tuan, yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila berlaku peperangan. Ini yang pertama. Bila berlaku peperangan, maka kita akan menyaksikan kemusnahan. Bukan setakat bangunannya musnah, bukan setakat segala fasilitis musnah,
tetapi jiwa-jiwa juga banyak yang akan mati kerana daripada sebab peperangan. Dan benda ni kita boleh tengok daripada negara-negara yang dilanda dengan peperangan. Kita tengok sampailah pada hari ini kesusahan yang mereka lalui kerana disebabkan peperangan. Ini pertama. Dan tuan, yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyaknya berlaku kematian adalah kerana disebabkan wabak penyakit. Itu yang kedua. Maknanya bila adanya wabak penyakit, bila kita diserang dengan wabak penyakit, maka dia akan mengakibatkan kematian jiwa. Tuan-tuan, disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wabak penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, ianya adalah bersifat daripada atas ke bawah. Dan tuan, maknanya wabak penyakit ni bila mana dia turun daripada atas, lalu dia akan terkena di atas muka bumi. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala lagi, apabila datangnya wabak penyakit, maka bersedialah akan datangnya pula penyakit-penyakit yang lain. Datang Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan pengalaman Imam Nawawi ketika mana diuji dengan wabak. Kata Imam Nawawi, aku tengok bila datangnya wabak penyakit ini, maka sekurang-kurangnya ada 50 pula penyakit lain yang akan bersama-sama dengan wabak yang didatangkan tersebut. Dan tuan, kita nak cerita pada pagi ini, hendaklah kita bersabar dengan apapun juga ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada waktu sekarang, dalam tempoh sekarang ni, kita sedang berhadapan dengan kesusahan. Ada orang yang dia kehilangan kerja, ada orang yang dah putus dah dia punya sumber pendapatan dia kerana disebabkan dengan wabak ini. Dan tuan, benda ini telah pun disebut oleh ulama, apabila mainnya wabak, dia akan jadi penyakit. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bila mana kita diuji dengan wabak ini, maka pasti dia akan kena tiga perkara. Dan tuan, yang pertama sekali, dia punya organ-organ dia akan melemah. Ini yang pertama. Yang kedua, berlakunya sistem kelemahan kepada kelenjar. Dan yang ketiga, sistem imun, iaitulah sistem kekuatan tubuh badan, ianya akan berkurang sedikit. Dan tuan, ini yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, Imam Nawawi ini, dia buat kajian. Bila mana datangnya wabak, maka dia melakukan ujian. Sebab tu kalau kita tengok Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia punya graf tersendiri. Dan tu lalu ditunjukkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala,
wabak penyakit secara besar-besaran ini, kata Imam Nawawi, ianya akan berlaku setiap 100 tahun sekali dia akan berlaku. Tuan-tuan, kerana itu Nabi SAW menyatakan, apabila datangnya waktu malam, maka hendaklah segala bekah-bekah yang berada di rumah kamu, kamu tutup. Kamu tutup semua sekali. Kenapa? Kerana kata Nabi SAW, penyakit biasanya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala pada dua masa ini. Dan tuan, ini berdasarkan pada kitab Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan tuan, sebab itu agama Islam ni dia begitu kompleks. Dan tuan, agama Islam dia bukan hanya setakat di tingkat sembahyang. Dan tuan, Islam dia bukan hanya semadar puasa di bulan Ramadan. Islam bukan hanya setakat mengeluarkan zakat. Islam bukan hanya setakat mengerjakan haji dan juga umrah. Dan tuan, tapi Islam ni dia ada penyelesaian pada setiap masalah. Dan tuan, maka kerana tu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dia karang kitab Bazlul Ma'ruf fi Fadli Ta'un. Dan tuan, tujuan dia supaya kita boleh menghadapi wabak penyakit yang dikaji oleh ulama yang setiap 100 tahun sekali pasti akan berlaku. Dan tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka Nabi SAW kata, bila sampainya pada waktu malam hendaklah ditutup segala bekah-bekah makanan itu. Dan tuan kasaibah, kerana kata Nabi, diturunkan penyakit oleh Allah pada dua masa ini. Dan tuan, sebab itu pada dua masa ini disuruh kita berehat, disuruh kita berada di dalam rumah kita. Dan tuan, yang pertama sekali iaitulah pada waktu malam. Dan tuan, virus penyakit ni bila mana dia nak turun, bila mana dia nak tersebar, dia mula dengan waktu malam. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Naba, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna al-laila libasa, dan waktu malam kami jadikan waktu malam itu untuk kamu berehat-rehat, kata Allah. Dan tuan, pasal apa waktu malam ni kita kena rehat? Kenapa pada waktu malam ni disuruh kita ni merehatkan tubuh badan kita? Dan tuan, satunya kerana penyakit akan diturunkan oleh Allah bermula daripada waktu malam. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, sistem tubuh badan kita yang telah direka cipta oleh Allah Subhanahu wa taala, bila waktu malam dia mesti kena direhatkan. Dan sebab tu waktu malam ni kita kena tidur dengan cukup, jangan berjaga malam sangat. Dia menyebabkan sistem kekuatan tubuh badan kita akan menurun. Dan tuan, kerana tu Allah Ta'ala kata, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, kami jadikan waktu malam untuk kamu berehat, kata Allah. Tetapi ini satu waktu. Satu waktu lagi disebutkan oleh ulama, iaitulah pada waktu sebelum masuknya waktu zuhur. Dan tuan, sebelum masuk waktu zuhur ni, kita disuruh supaya qailulah, tidur sekejap. Lebih kurang kalau sekarang ni lohok, kita masuk dalam pukul satu suku,
Tuan-tuan, pukul 12 sampailah pukul 12.30 lebih kurang macam tu, maka kita tengok yang ni digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pasal apa? Kerana kata ulama, pada waktu matahari rambang, matahari tengah duk naik atas kepala ni. Tuan-tuan, pada masa tu penyakit bakteria dan sebagainya sedang mengganas pada waktu tersebut. Kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita tidur. Qailulah, tidur yang sebentar. Bukan hanya setakat dia boleh memberikan kekuatan untuk kita bangun tahajud tengah malam, tetapi juga kerana pada waktu tersebut sedang tersebarnya penyakit. Dan kan kerana itu Nabi SAW menyatakan penyakit yang berupa wabak ini dia dipanggil sebagai ar-rijzu. Dan kan ar-rijzu dia adalah udara yang tidak sehat. Dia merupakan penyakit yang akan menyerang manusia. Dan tuan, bila mana sifatnya menyerang, maka dia tak kira siapa. Sama ada orang biasa, ataupun alim ulama, ataupun kanak-kanak kecil, maka dia akan menyerang. Dan tuan, ini disebut oleh Nabi SAW. Wabak penyakit ni dia disebut, Nabi sebut, benda ni adalah ar-rijzu, adalah serangan ke atas manusia. Dan tuan, bila mana kita diserang dengan wabak yang macam ni, maka kata ulama akan berlaku kesusahan kepada manusia. Dan tuan, maka kerana tu kita kena putuskan rangkaian penyakit ni. Semalam saya kuliah maghrib dekat Sanglang semalam. Allah, tuan-tuan, masa nak pi kuliah ni kita keluar rumah awal dah. Kita keluar rumah awal dah. Pukul 5 suku dah mandi dah, 5 suku. Lebih kurang dalam pukul 5.50 kita keluar dah daripada rumah nak sampai ke Sanglang ni. Tuan-tuan, kereta punya merenyut kereta. Masya Allah, bis banyaknya kereta. Tuan-tuan, walaupun kita dibenarkan untuk rentas negeri, tuan-tuan, ni nasihat agama. Tuan-tuan, dalam keadaan penyakit tengah tersebar pada hari ini, tak hilang lagi penyakit ni. Tuan-tuan, Islam dia ajak kepada kita, bila berlaku wabak penyakit yang macam ni, benda yang perlu diperkemaskan adalah SOP. Ini yang kita kena kemaskan. Tuan-tuan, saranan ni kita sebut takut terlupa. Takut terlupa. Tuan-tuan, terlupa macam mana? Hari ni kalau nak masuk masjid, 2 dos. Kalau nak masuk shopping komplek, kena 2 dos. Kira hari ni cerita 2 dos dia cerita. Tuan-tuan, kita bukan nak komen yang 2 dos ni, tapi takut bila kita tekankan sangat 2 dos ni, kita terlupa kepada penguat kuasaan SOP. Tuan-tuan, kerana kata Nabi SAW, tuan-tuan, ni hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, apabila kamu berada di tempat yang mana tempat tersebut adalah tempat penyebaran penyakit, maka janganlah kamu keluar daripada dia. Dan tuan, maknanya kalau tempat tu ada wabak penyakit, jangan keluar daripada tempat tu. Bahkan disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bila mana berlakunya wabak penyakit, jangan kamu keluar, melainkan kamu keluar adalah kerana keperluan yang sangat memerlukan. Tuan-tuan, pada masa itu keluarlah kalau ada keperluan. Dan Nabi SAW ajak lagi,
Dan kalaulah kamu tahu di daerah tersebut tersebarnya penyakit, maka janganlah pula kamu yang sehat ni masuk ke dalam daerah yang tersebarnya penyakit. Dan tuan, hadis ni dia nak ajak kepada kita SOP. Dan tuan, jadi kita jangan duk seronok sangat. No? Anak cucu nak balik, kena pesan anak cucu tu. Hang kalau nak balik ni kena buat dulu ujian kendiri. Takut-takut nanti dia tersebar pula ke tempat yang tidak ada penyakit. Dan tuan, dua dos ni dia bukan kebal. Ni saya cakap ni bukan saya cakap dah. Buka dalam main sejahtera. Nah, dalam main sejahtera kalau kita buka tu dia tulis lah dalam tu. Suntikan dua dos bukan menjadikan kita kebal, dia kata. Nah, kalau kebal lama dah, dah dua dos kita sembahyang rapat lama dah. Tapi tak boleh rapat lagi. Pasal apa? Dia belum lagi menjadi kebal walaupun dah dua dos. Dan tuan, tapi agama dia ajak kepada kita, bila mana adanya wabak penyakit, maka jagalah SOP. Jagalah tu. Tuan-tuan, pesanan ni bukan apa. Kita takut duk tekan-tekan dua dos, dua dos, dua dos. Kita terlupa nak kuat kuasakan SOP sehingga kan kita loy, kita longgar. Takut yang dah dua dos ni dia pun ada bawa penyakit, kerana dia dua dos maka dia lepas macam tu sahaja. Tuan-tuan, maka perlu diperkuatkan. Kenapa? Kita tak mau la darara wa la dirar. Tidak boleh kita memudaratkan diri sendiri dan tak boleh memudaratkan orang lain. Lalu bila mana berlaku wabak, maka dia akan berlaku kesusahan. Lalu bila berlaku kesusahan, dekat sinilah menuntut kita untuk sabar dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya, tafsir Fathul Ghaib. Dan tuan, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, bila mana seseorang dikenakan ujian terutamanya wabak, maka lihatlah kepada seorang hamba Allah, seorang Nabi Allah yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah cara kita nak keluar daripada kekusutan ini. Dan siapa dia? Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Dan Nabi Ayyub ni masya-Allah, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama lebih kurang 18 tahun. Tuan-tuan, isteri Nabi Allah Ayyub AS, masa Nabi Allah Ayyub AS diuji oleh Allah, isteri Nabi Allah Ayyub kata, wahai Ayyub, kamu ni Nabi Allah, kamu ni adalah utusan Allah. Apa salahnya kalau kamu berdoa kepada Allah, minta supaya Allah sembuhkan penyakit kamu, supaya Allah Ta'ala angkat ujian yang diturunkan kepada kamu. Tuan-tuan, apa jawab Nabi Allah Ayyub AS? Nabi Ayyub kata, kita baru diuji oleh Allah selama 18 tahun. Kita hidup senang lama dah. Tapi kita diuji oleh Allah baru sahaja 18 tahun. Aku malu nak minta dengan Allah supaya ujian ni diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Nabi Allah Ayyub AS. Lalu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Nabi Allah Ayyub AS menunjukkan kepada kita, bila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah tiga perkara ni. Dan tuan, apa dia tiga perkara? Yang pertama, sabar dengan ketentuan Allah. Dan ini yang pertama sekali.
Tuan-tuan, manusia ni selama mana dia hidup di atas muka bumi, selama itu dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cumanya kita tak biasa kena uji macam sekarang ni. Tuan-tuan, apa ni tak tahulah tuan-tuan. Nah, tapi kita dah tanya dah dengan geng-geng tua yang hidup lama ni, yang umur dia sekarang ni 80 tahun, yang umur dia 90 tahun. Tuan-tuan, kita tanya dengan dia, Pak Long. Pak Long dulu pernah ada kena wabak penyakit macam ni? Sampai tak boleh keluar rumah, tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri. Tuan-tuan, Pak Long ni kata, umur tua lah, 80, 80 lebih, 90. Dia kata, ustaz, belum pernah lagi apa ni kena uji macam ni. Tak pernah pun jumpa penyakit macam ni, tak pernah. Tuan-tuan, kita biasanya diuji dengan apa? Diuji hanya setakat berhenti kerja. Makan boleh lagi, rentas daerah boleh, rentas negeri boleh. Tuan-tuan, kita hanya setakat diuji ada kencing mana. Kita diuji dengan kereta rosak. Tapi dengan ujian-ujian yang macam ni, kita tak pernah rasa. Tak boleh keluar rumah, tak boleh nak buat apa. Tuan-tuan, yang duduk rumah lama pun tu dia dah macam orang gila. Tuan-tuan, duduk kat rumah, mula komen hak tu, mula komen hak ni. Tuan-tuan, Nabi Ayub AS tunjuk kepada kita, pertama, hendaklah bersabar dengan setiap ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, manusia akan senantiasa diuji oleh Allah sehinggalah dia mati esok. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk. Tuan-tuan, ni masalah umat kita. Kita tuan-tuan, budaya Al-Quran hidup. Budaya Quran cukup hidup. Lagi kalau dekat tempat saya di Johor, tuan-tuan, di Johor. Johor ni dua benda hidup. Satu tiga, satu tahlil. Tuan-tuan jangan kacau, tahlil jangan kacau. Khamis malam Jumaat confirm orang Johor dia akan baca Yasin tahlil malam Jumaat. Jangan kacau hak tu. Tuan-tuan, yang keduanya berzanji dan marhaban. Itu doa. Ketiga, membudayakan bacaan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, ni tiga benda. Jangan kacau tiga benda ni orang Johor. Pasal apa? Benda ni dah jadi darah daging kepada orang tersebut. Tuan-tuan, kita budaya Quran bagui. Tapi lebih utama daripada tu, kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, makna tadabbur, kita membongkar segala ilmu-ilmu yang ada daripada Al-Quranul Karim tersebut. Tuan-tuan, ayat ni, surah ni tiap-tiap malam baca. Hari ni kita tengok dah satu budaya pula dah. Lepas daripada Isya, nanti AJK Masjid dia akan edarkan khatah. Yang dalam khatah tu ada surah Al-Mulk. Tuan-tuan, pakat tu baca kita pun. Tuan-tuan, tapi bila Allah Ta'ala bawa mai ujian yang macam ni, yang Pak Long kita tanya tadi ni, umur 80. Tak pernah ustaz kena macam ni. Tak pernah, dia kata. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah ni, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup, Allah menjadikan kematian. Tujuannya adalah untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya kita setiap masa, setiap saat, setiap hari, setiap bulan, sepanjang kehidupan kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu bersabarlah. Tuan-tuan, ini yang pertama.
nanti dulu, dah tak sabarlah. Lah ni kita berpecah tengah. Geng yang nak rapat sof, nak renggang sof. Lah ni lagi pula tengah. Lah ni vaksin tak vaksin, dia jadi macam kasta pula dah. Tengah jangan macam tu, sabar dulu. Sabar dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dah lama tak berjumpa dengan keluarga, setahun dua tahun tak jumpa. Sampai ada yang kata, eh, kalau tak jumpa ni tak tahu bila pula nak boleh jumpa. Tuan-tuan, yang ni ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sabar. Itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Nabi Allah Ayyub AS dalam menghadapi ujian, maka dia melakukan usaha dan ikhtiar. Dan tuan, sebab itu dalam surah Sad, surah Sad ayat yang ke-41, kita ringkaskan saja, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada Nabi Allah Ayyub alaihi salam, wahai Ayyub, hentakkan kaki kamu ke bumi, nanti akan terpancar air. Air itu kamu ambil untuk dijadikan mandi, dan selebihnya daripada air tersebut kamu minum, kerana padanya terdapat penawar, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, ayat ini nak tunjuk kepada kita, bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah daripada mana kita bersabar, dan tuan, yang kedua, kita kena ada usaha dan juga ikhtiar. Dan tuan, maka kita usaha lah, tingkatkan apa ni, imun tubuh badan, cucuk vaksin. Kemudian apa lagi, kita jaga SOP. Dan tuan, ini merupakan usaha dan ikhtiar daripada kita manusia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut dalam surah Sad ini, wahai Ayub, hentakkan kaki kamu keluar air, air itu kamu buat mandi, selebihnya kamu buat minum, kerana padanya ada penawar, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan tubuh badan yang sehat macam ni. Dan tuan, maka lakukanlah usaha dan ikhtiar. Orang yang melakukan usaha dan ikhtiar, dia telah pun menggunakan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya. Dan tentu yang kedua, kita ringkas saja. Yang ketiga, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Nabi Allah Ayyub AS ketika mana berhadapan dengan ujian. Dan tuan, ujian yang dihadapi oleh Nabi Allah Ayyub AS mirip ujiannya dengan ujian yang kita dapat pada hari ini. Dan tuan, yang pertama, kita berhadapan dengan wabak penyakit. Ini yang pertama. Dan tuan, Nabi Allah Ayyub AS yang dikenakan ujian kepada Nabi Allah Ayyub AS adalah sejenis wabak yang menyebabkan dia sakit dan menjadikan kulitnya rosak. Dan tuan, dia sejenis wabak, kata ulama. Tapi walaupun Nabi Allah Ayyub AS terkena wabak ni, tidak merendahkan kedudukan Nabi Allah Ayyub sebagai seorang Nabi Allah, seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tetap mulia kerana dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, satu, Nabi Ayyub kena wabak. Yang kedua, Nabi Allah Ayyub AS kehilangan semua sumber punca rezeki dia. Dan tuan, tanaman dia habis. Kemudian ternakan dia habis. Kemudian anak-anak dia pun mati. Dan tuan, ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang ketiga, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Nabi Allah Ayyub AS ni dalam menghadapi ujian, dia memperbanyakkan, ni yang paling penting,
Dan Tuhan Nabi Ayub alaihissalam memperbanyakkan zikir dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan, sebab itu dalam tempoh kita di apa ni diuji dengan wabak seumpama ni, dan Tuhan banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara doa yang diajarkan kepada kita, doa yang dibacakan oleh tu imam kita, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Dan pada waktu sekarang ni kita digalakkan supaya membaca qunut nazilah. Tuan-tuan, makna nazilah iaitulah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana wabak penyakit ni, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, kita mesti kena rasa takut dengan wabak ini. Tuan-tuan, maksud kita takut dengan wabak bukan kita takut dengan virus yang kita teropong dengan mikroskop tu. Bukan takut dengan yang tu. Yang tu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tapi kita kena takut dengan wabak ni kerana kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wabak dia merupakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, wabak ni dia adalah azab daripada Allah. Kerana orang dah tak pedulikan Allah, bila mana dunia tak ditakbir dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan tuan, perkara tentang azab ni Allah Ta'ala habaq dah. Allah Ta'ala kata, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur dengan aku, kata Allah, nikmat yang aku beri aku akan tambah, kata Allah. Dan tuan, kita balik kepada Allah. Hari ini kita ditarik nikmat supaya boleh rapat-rapat. Nikmat itu ditarik oleh Allah. Dulu anak-anak kita gembira untuk pergi ke sekolah, belajar dan sebagainya. Tapi tuan-tuan tengok pada hari ini, bila mana nikmat itu ditarik oleh Allah, anak kita duduk dekat rumah, mereka buat apa tuan-tuan? Tuan-tuan, anak-anak kita dekat rumah, cucu-cucu kita dekat rumah, mereka buat apa dekat rumah? Yang mana ada handphone 24 jam dengan handphone. Tuan-tuan, saya guru, kita mengajar di sekolah. Tuan-tuan, kelas PDPR ni, kelas online ni, jenuh tuan-tuan, jenuh. Marah pelajar, pelajar tak mai kita telefon. Lepas tu dia ada dalam PDPR, kita soal dekat dia, dia tak jawab. Tak jawab sampai kesudah mana. Rupa-rupanya bodoh ni, dia hanya on dia punya kelas PDPR tetapi dia tidur dekat situ. Tuan-tuan, dulu anak kita boleh pergi sekolah, dijaga oleh guru-guru, dipantau oleh guru-guru. Tuan-tuan, tapi nikmat tu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita bila berjumpa, kita boleh bersalam. Salam ni bukan setakat salam, peluk cium pula lagi. Tuan-tuan, nikmat ni ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kalau kita tengok kebiasaan yang kita buat, benda tu sekarang ni tak boleh nak buat. Tuan-tuan, maka kerana tu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wabak dia merupakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Nabi Ayub alaihissalam bila ditimpa dengan ujian yang macam ni, Nabi Ayub memperbanyakkan zikir dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Minta supaya Allah mengangkat ujian dan juga kemurkaannya, lalu memberikan keampunannya kepada setiap manusia. Jadi cantik tuan-tuan. Ujian ni bila kita buat, tiga benda ni cantik. Pertama sabar,
Yang kedua ada usaha ikhtiar. Yang ketiga kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kehidupan kita diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cukup di setakat itu. InsyaAllah nanti kita akan sambung pula pada kuliah selepas Jumaat insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadana wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.